Oke, okay. halo teman-teman semua, selamat pagi. Bentar ya, aku izin share materinya dulu di kolom, eh di grup itu aja deh, di grup WA aja ya, bentar. Sama aku kirim juga deh di kolom chat. yang di WA ada masuk teman-teman boleh download dulu, bentar yang di kolom chat. Oke okay, teman-teman, jadi kalau misalnya udah di download, nah pertemuan kita hari ini bakalan bahas uh, latihan soal penalaran kognitif lagi gitu. Ini tenang aja nggak akan dibahas ya di kelas umum biasa ya. Jadi khusus untuk teman-teman uh, Alpha doang gitu. Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh coba jawab dulu. Nanti kita timerin kali ya. Satu menit. Kalau misalnya nanti apa satu setengah menit, kali ya? Satu setengah menit, kali ya, teman-teman. Ya, karena satu menit terlalu cepat, kayaknya ya. Nanti, satu soal itu satu setengah menit. Nanti, kalau teman-teman yang udah punya jawaban, boleh kirim jawabannya di direct message uh, di Zoom, gitu ya, teman-teman. Nanti baru kita bahas kira-kira jawabannya itu apa. Oke, okay, kita mulai dari nomor satu, kali ya, teman-teman. Waktunya satu setengah menit, dimulai dari sekarang. Oke, okay, waktunya habis di sini. Oke, okay, udah muncul nih beberapa teman-teman yang jawab. Ada lagi yang mau coba jawab? Kira-kira nomor satu ini jawabannya tuh apa? Oke, okay, nggak ada nih ya teman-teman ya. Kita coba cek kira-kira jawabannya tuh yang mana. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini itu kita baca dulu nih kalimatnya. Terus kita cek teman-teman kalau misalnya dimasukin ke dalam paragraf itu adanya di paragraf yang mana sih? Nah, kalau misalnya soal ini dia itu adanya di kalimat terakhir. Mulai dari kata itu berarti setiap dua detik akan ada satu orang baru yang menderita kanker atau setiap tiga detik akan ada satu orang yang meninggal akibat kanker. Nah, di sini teman-teman kita tuh nggak disuruh ya untuk bikin simpulan kah atau kita disuruh bikin negasi kah gitu. Tapi dari kata yang ada di dalam paragraf ini, kita bisa ngah gitu ya. Sebenarnya ini disuruh ngapain sih? Dilihat dari kata apa? Dilihat dari kata atau, teman-teman. Nah, biasanya yang di atau-atauin ini itu pakai negasi nih. Jadi kita coba ya pakai negasi apakah ada jawabannya? Jadi kan formatnya P atau Q. Kalau misalnya kita negasikan, jadinya adalah negasi P dan negasi Q. Ya kan, teman-teman? Formatnya seperti ini. Terus kita coba cek ya di dalam teksnya. Berarti yang selain pakai dan, itu bisa kita eliminasi nih. Kayak atau, maka, maka, apabila. Jadi yang pakai dan ini sebenarnya cuma satu ya teman-teman ya. Kita coba cek tapi apakah dia benar negasi P dan negasi P. Yang di sini negasi P. P-nya apa? P-nya tuh setiap dua detik akan ada satu orang baru yang menderita kanker. Kita cek di yang C. Setiap dua detik tidak. Nah, benar ya teman-teman ya. Jadi ini negasi karena ditambahin. Terus yang kalimat keduanya, setiap tiga detik akan ada. Berarti kalau misalnya kita negasikan, jadi tidak ada. Nah, di sini juga betul teman-teman. Dia pakai kata tidak makanya untuk jawaban soal nomor satu ini jawaban yang tepat adalah yang cacing ini gitu sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu oke aman ya sejauh ini ya oke kalau misalnya aman kita coba next ke soal nomor 2. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Bisa 15 detik lagi. Oke, okay, waktunya habis. Di sini ada yang jawab dua jawaban. Eh, maksudnya total-total semuanya itu ada dua jawaban. Ada yang jawab A sama ada yang jawab E juga. Kita coba cek ya teman-teman, kira-kira jawabannya itu ada di mana? Nah, untuk soal ini dia ini ada di bagian paragraf yang ini. Si mana? Nomor dua. Bapuk. Nah, warga harus pergi ke pelabuhan jika ingin menikmati sinyal agak lumayan, ya kan? Tapi teman-teman perlu untuk menentukan yang mana yang P-nya dan yang mana yang kinya. Di sini karena kata jikanya itu ada di belakang, nih kita tandain jika itu berarti dia adalah si P-nya. Sedangkan warga ini dia adalah si Q-nya. Jadi di sini kita dapat premis pertama. Premis pertamanya tuh jika P maka Q. Nah, terus di soalnya teman-teman, berdasarkan teks tersebut warga tidak harus pergi ke pelabuhan. Nah, warga harus pergi ke pelabuhan, itu kan dia adalah kinya. Tapi di sini ditambahin tidak. Makanya premis keduanya itu adalah negasi dari si kinya. Nah, kalau premis keduanya negasi, berarti di sini kita pakai rumus apa? Pakai rumus tolens. Nah, pakai rumus tolens. Nah, kalau berdasarkan rumus tolens nih ya. Kesimpulannya itu apa? kesimpulannya itu adalah si negasi dari si P gitu. P-nya apa? P-nya tuh jika ingin menikmati sinyal agak lumayan. Berarti kalau kita negasikan tinggal kita lihat aja nih teman-teman. Warga berarti tidak ingin menikmati sinyal agak lumayan. Jadi tepat banget jawabannya adalah yang A. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang yang nomor dua ini. Ada yang masih bingung nggak? Oke, okay, aman ya sejauh ini ya. Oke, okay, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor tiga. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Betul. Pokoknya kalau ada kata jika atau apabila, itu dia merupakan P-nya. Oke, waktunya habis. Di sini udah ada yang beberapa teman-teman yang jawab. Ada lagi yang mau coba? Oke, jadi ada dua pilihan jawaban ya, teman-teman ya. Ada yang jawab B, ada juga yang jawab A. Kita coba lihat teman-teman, kira-kira jawabannya itu yang mana. Kalau misalnya kita udah baca si teksnya, teman-teman, ternyata dia ini adanya di kalimat ini. Oposisi Neptunus adalah konfigurasi ketika Matahari, Bumi, dan Neptunus tampak segali surus dan Neptunus terletak pada posisi berlawanan arah terhadap matahari. Nah, di sini kan. Tapi di soalnya kita tuh disuruhnya ingkaran. Ingkaran tuh sama kayak apa? Sama kayak negasi. Nah, sama kayak negasi. Jadi di sini kita dapatnya tuh kalimatnya pakai kata sambung dan. Nah, dan di sini. Jadi kan di sini P dan Q. Nah, P dan Q berarti mau kita negasikan. Nanti hasilnya itu adalah negasi P atau negasi Ki. Gini. Terus kita cari nih teman-teman di soalnya. Kata kuncinya atau berarti selain atau kita eliminasi. Ini pakai dan, ini dan, dan. Nah, jadi antara yang B sama yang E. Kita cek teman-teman. Di sini rumusnya adalah negasi P. P-nya apa? P-nya itu adalah oposisi Neptunus adalah konfigurasi ketika matahari, bumi, dan Neptunus tampak segaris lurus. Berarti di sini tidak tampak betul, tidak tampak betul. Yang kinya itu Neptunus terletak pada posisi berlawanan arah terhadap matahari. Tidak terletak, nah yang di E ini dia tuh kurang kata tidaknya. Nih kurang kata tidak di sini. Makanya jawaban yang tepat untuk nomor tiga ini adalah yang bebek gitu. Sampai sini, teman-teman ada yang masih bingung nggak kenapa nomor tiga ini jawabannya tuh yang bebek? Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh bapak. Oke, kita coba lanjut. Nah, nomor 4 ini kayak agak putus gitu ya, teman-teman ya. Jadi, boleh dicek filenya teman-teman sendiri. Boleh dibaca kira-kira nomor 4 ini jawabannya tuh yang mana. Yang ditanya adalah negasi. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. ternyata aku masih mute ya. Oke, di sini tuh total-total udah ada dua jawaban teman-teman yang ada di kolom chat. Ada yang jawab C, ada juga yang jawab E di sini. Terus kita lihat ya teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana? Nah, kalau berdasarkan teks, dia ini adanya di paragraf ke-2, di kalimat yang mana? Di kalimat yang di dalam kurung ini nih. Tiada mungkin orang dipidana jika tidak ada kesalahan. Berarti yang ada kata jikanya di sini, dia ini merupakan apanya? Merupakan P-nya. Sedangkan yang belakang ini dia merupakan Q-nya, teman-teman. Ya kan? Sampai sini. Terus kita disuruh negasi. Negasi dari apa sih? Negasi dari jika P maka Q. Nah, kalau misalnya ada jika P maka Q kita negasikan itu hasilnya apa? Hasilnya adalah P dan negasi Q. Aduh agak delay ya share screen-nya ya. Entar. Wait, wait. Nah, udah muncul. P dan negasi Q. Kalau misalnya teman-teman ada yang bingung rumusnya dari mana nih, bisa lihat yang di sini ya, teman-teman. Ini ada kumpulan rumus yang ada juga di drive-nya itu bisa langsung dicek aja nanti di screenshot. Nah tadi kita udah dapet ya rumusnya itu adalah p dan negasi Q. Tinggal kita cari nih kan kata hubungnya pakai dan ya. Berarti selain dan kita eliminasi. Ini b pakai dan kita coret. Eh, yang b pakai atau yang d pakai atau juga. Oke udah gitu ya. Jadi sisanya pakai dan. Nah, terus kita cek teman-teman di sini. Tadi P. P-nya tuh apa? P-nya tuh jika tidak ada kesalahan. Jadi jangan diganti kalimatnya jika tidak ada kesalahan. Nah, di sini dari opsi yang ada yang tepat itu cuman yang jika tidak ada kesalahan dari yang A benar, yang C juga benar, tapi yang E ini salah karena dia pakai kata ada gitu. Nah, terus dia ini yang selanjutnya adalah tiada mungkin orang di pidana. Tiada tidak ada ya karena sebenarnya. Tapi di sini negasi, teman-teman. Berarti kita ganti dia jadi ada. Gitu. Nah, adanya. Nah, adanya itu di kalimat yang mana? Yang kalimat yang C ini. Karena kalau misalnya yang A itu tuh dia ada kata tidaknya. Makanya dia jadi salah. Jadi untuk jawaban nomor 4 ini, yang tepat adalah yang C. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu. Aman, sampai sini nomor 4-nya ada yang mau ditanyain. Oke, okay aman ya teman-teman ya sejauh ini ya teman-teman. Oke nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh banget langsung aja ditanyain. Oke, kita coba lanjut dulu ya, teman-teman, ke nomor 5. Waktunya sama, ntar, share screen delay ya. Sabar, tunggu soalnya muncul, baru waktunya kita mulai. Wait, wait, wait. Nah, oke, soalnya udah muncul, waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di sini ada yang jawab A, ada juga yang jawab E, ada juga yang jawab B. B. Kita coba lihat ya, teman-teman. Kira-kira nomor 5 ini jawabannya tuh yang mana? Nah, di sini kita tuh mengacunya pada kalimat yang ini. Facebook berada di ambang kehilangan pengguna jika tidak segera mungkin melakukan transisi dari platform berbasis komputer ke platform berbasis ponsel. Berarti yang dikuningin ini dia adalah si P-nya, sedangkan yang biru ini dia adalah Q-nya. Tapi di dalam soal ini kita dapat premis yang baru, teman-teman. Premis yang barunya apa? Premis barunya ini yang jadi soal. Facebook berada di ambang kehilangan panggung, ya kan? Jadi di sini bisa kita tulis, teman-teman, kalau dia premis satunya itu jika P maka Q dan premis duanya itu dia apa nih? Di sini kan di soalnya Facebook berada di ambang kehilangan panggung. Nah, berarti dia nih apanya? Dia nih adalah si q Nah, premis keduanya tuh Q. Kalau berdasarkan rumus ponens, teman-teman, apabila premis keduanya itu adalah Q, maka nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Makanya untuk soal 5 ini, yang tepat jawabannya adalah yang bebek. Jadi ke eh, dalam bebek yang E ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di rumus ponens ini yang bisa punya kesimpulan apabila si premis keduanya itu adalah si P-nya, teman-teman. Kalau misalnya premis keduanya itu P, nanti kesimpulannya itu adalah si Q-nya. Tapi kalau misalnya premis keduanya itu Q, maka dia itu tidak dapat disimpulkan. Sampai sini teman-teman aman? Ada yang mau ditanyain dulu tentang soal nomor 5 ini? Oke, okay, paham ya teman-teman ya? Aman ya? Oke, okay, kita coba lanjut ke nomor 6 di sini. Hati-hati jawabannya ya. Bentar, belum muncul soalnya ini. Bentar ya, agak, agak lemot nih ya. Gak kenapa nih wifi aku. Oke, okay, nah, udah muncul nomor 6. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, okay, waktunya habis. Di sini ada yang jawab E, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Kita coba lihat ya teman-teman, kira-kira jawabannya itu yang mana? Di sini kita dapat premis, sebagian yang lulus UTBK adalah mahasiswa UI. Semua murid SMA BM itu lulus UTBK. Nah, kalau kayak gini lebih enak sebenarnya kalau kita pakai gambar ya teman-teman ya. Walaupun kalau misalnya kita mau mengacu kepada teksnya itu juga bisa-bisa aja ya sebenarnya ya. Kalau dari premis satu nih, gambarnya tuh kan kayak gini ya teman-teman ya. Nih, kayak gini. Nah, kayak gini kan. Yang ini UTBK, yang ini UI. Nah, ini yang pertama nih. Sebagian yang lulus UTBK adalah mahasiswa UI. Nah, jadi di sini nih. Ini letak premis pertama. Terus premis keduanya, semua murid SMA BM lulus UTBK. Nah, dari kalimat kedua ini sebenarnya kita dapat dua kemungkinan, teman-teman. Ini makanya aku copy dulu ya. Copy. Nah, kemungkinan yang pertama, ada nih sebagian murid SMA BM yang lolosnya tuh di UI. Jadi gambarnya kayak gini. BM. Tapi mungkin juga nggak ada yang di UI sama sekali, walaupun dia lulus UTBK, misalnya di kampus lain keterimanya. Itu kan bisa ya, teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua. gitu. Terus kita tinggal cocokin aja nih ke bagian opsinya. Yang A, sebagian yang tidak lulus UTBK bukan murid SMA, BM, ini salah atau benar? Ini udah pasti salah. Ntar ada yang bocor ya tahu Pak Pak Im. Oke. Okay. Nah, kita cek teman-teman dari kalimat yang A, sebagian yang tidak lulus UTBK itu bukan murid SMA BM. Ini benar apa salah? Ini sebenarnya adalah benar ya, kok itu salah. Karena apa? Karena kan semua anak BM, ya kan? Murid BM itu dia lulus semuanya. Lulus semua. Terus yang B, semua mahasiswa UI tidak lulus UTBK. Ini salah apa benar? Ini teman-teman yang salah. Karena tadi teman-teman bisa lihat di sini. Oh, ada nih sebagian anak UI yang lolosnya tuh jalurnya UTBK. Mungkin yang lainnya jalur lainnya, UI, PPKB, lain nih, SIMAK UIK atau PPKBK dan lain-lainnya. Makanya di sini itu salah, teman-teman. Kalau misalnya si semua ini kita ganti sebagian, itu dia masih tepat. Terus yang C semua yang tidak lulus UTBK bukan mahasiswa UI. Ini juga salah ya, teman-teman ya. Eh salah, ini juga entar. Semua yang tidak lulus UTBK bukan mahasiswa UI. Nah, ini benar ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi, kalau misalnya dia ini lulus UTBK, dia ini bisa jadi jadi anak UI jadi anak UI. Nah, ini sebenarnya dari kalimat ini, teman-teman, banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Dan yang opsi C ini masih bisa benar, teman-teman. Kalau misalnya dia nggak lulus UTBK, bisa jadi dia nggak lulus di jalur lainnya. Jadi dia ini bisa jadi bukan mahasiswa UI. gitu. Terus yang D, sebagian yang tidak lulus UTBK, Nah, jadi kalau misalnya kita gambarin yang tidak lulus UTBK itu di sini misalnya tidak lulus UTBK itu bukan murid SMA BM. Ini benar ya. Karena apa? Karena tadi murid SMA BM itu dia lulus UTBK semua. gitu. Terus yang E, sebagian murid SMA BM adalah mahasiswa UI. Ini bisa jadi nih. Ini mengacu pada gambar yang pertama. Makanya untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang salah itu adalah yang opsi B gitu. Sampai sini aman terkait nomor 6. Oke, okay, aman-aman. Oke, okay, aman ya sampai sini ya teman-teman ya terkait nomor 6 ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung aja ditanyain. Oke. Okay. Nomor 6 kita coba lanjut ke nomor 7. tar share screen agak delay banget sih. Nah, oke okay, udah muncul. Waktunya sama kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di sini. Pada jawab yang ada yang jawab cacing, terus ada juga yang jawab ayam. Oke, jadi antara cacing dan ayam, kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana? Kalimat satu, semua mahasiswa berprestasi, rajin belajar. Berarti gambarnya kayak gimana, teman-teman? Ini -teman? kita gambarin ya. Ini sama, eh, kenapa dia nggak bulat? Nah, kayak gini sama ada isinya. Yang di luar tuh apa? Yang di luar ini adalah si rajin belajarnya. Rajin belajar. Yang di dalam itu adalah si mahasiswa yang berprestasi. Nah, terus di sini di kalimat keduanya, semua yang rajin belajar akan memperoleh IPK tinggi. Jadi nanti ada lagi nih teman-teman, nih kayak gini. Yang paling ininya itu adalah IPK yang tinggi. Nah, dari gambar ini tinggal kita sesuaiin aja teman-teman sama yang ada di opsinya. Kesimpulan yang tepat ya, berarti kita cari yang benar. Yang A, semua mahasiswa memperoleh IPK tinggi itu rajin belajar. Apakah iya? Enggak ya teman-teman ya. Yang di sini mungkin itu dia ipk tinggi dan rajin belajar tapi ada juga nih bagian yang di sini yaitu yang memiliki IPK tinggi tapi dia tuh nggak rajin belajar makanya yang A ini dia salah terus yang B sebagian mahasiswa berprestasi tidak rajin belajar nah ini salah ya teman-teman karena kita lihat nih berprestasi itu di dalamnya rajin belajar jadi pas jadi udah pasti ya yang berprestasi itu rajin belajar ini juga gampangnya teman-teman tinggal lihat aja nih dari kalimat satunya itu udah bertentangan kan? Padahal formatnya itu sangat mirip. Terus yang Bentar deh, aku mau ganti ini. Aja deh. Nah kayak gini kali ya. Terus yang c. Nah yang c semua mahasiswa berprestasi. Nah mahasiswa berprestasi akan memperoleh IPK yang tinggi. Bener apa enggak? Bener ya teman-teman. Makanya yang tepat ini adalah yang c. Kalau yang D, tidak ada mahasiswa berprestasi akan memperoleh IPK tinggi. Ini salah ya teman-teman ya. Karena si berprestasi ini di dalamnya si IPK tinggi. Jadi dia ini udah pasti include. Makanya yang D ini salah. Yang E, sebagian mahasiswa memperoleh IPK tinggi tidak rajin belajar. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Memperoleh IPK tinggi, itu kan di sini ya. Itu sebenarnya dia udah pasti rajin belajar belajar gitu. Makanya yang E itu dia salah. Makanya untuk soal kali ini yang tepat adalah yang mana? Yang cacing. Gitu. Aman sampai sini? Boleh, boleh. Terserah sih nyamannya pakai silogisme. Tapi kalau misalnya silogisme, teman-teman, itu pastiin ini katanya tuh semua-semua ya. Kalau misalnya ada sebagian, itu dia nggak bisa, teman-teman, pakai silogisme, gitu. Jadi, kalau dia nih semua semua itu tepat banget bisa pakai silogisme. Tapi kalau dia ini ada yang sebagian atau pakainya kata tidak semua, itu dia nggak bisa ya teman-teman ya dipakein silogisme. Aman sampai sini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh banget. Oke, kita coba lanjut ke nomor 8 nih. Semua ikan bernapas dengan insang paus bernapas dengan paru-paru gitu. Itu kira-kira jawabannya yang mana? Eh, by the way, sebelum itu ada yang tanya dulu nih. Cara nentuin lingkarannya di luar atau di dalam gimana ya? Sebenarnya teman-teman sesuai nih. Semua mahasiswa berprestasi rajin belajar. Jadi yang ada kata semuanya itu kan yang ini ya, berprestasi ya. Berarti itu dia di dalam yang rajin belajar gitu. Jadi yang ada kata semua itu letakin di dalam yang kalimat. Gak ada kata semuanya. Sebenarnya kayak gitu. Sama nih kayak gini. Ini kan yang ada katanya semua yang rajin belajar kan. Itu dia akan berada di dalam lingkarannya si IPK tinggi. gitu. Itu cara untuk bikin si lingkaran-lingkaran ininya. Aman ya sampai sini ya. Coba nih dipraktekin ke yang ini. Nomor delapan. Semua ikan bernapas dengan insang, paus bernapas dengan paru-paru. Coba dijawab, waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Bisa 25 detik lagi. Oke, okay, waktunya habis. Nah, kalau misalnya ada kata sebagian, itu pakainya apa? Pakainya lebih baik himpunan aja, teman-teman. Pakai himpunan lebih gampang kalau misalnya ada kata sebagian. Jadi, jangan dimasukin ke rumus silogisme. Nanti malah jadi bingung ya, teman-teman. Jadi, digambar aja kalau misalnya ada kata sebagian-sebagiannya. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, di soal nomor 8, semua ikan bernapas dengan insang. Berarti, si ikannya ini itu berada di dalam lingkaran ya si insang. Jadi gambarnya kayak gini kan. Nah, gambarnya kayak gini. Berarti yang di sini itu adalah insang yang di dalamnya itu adalah si ikan. Nah, tapi di sini si paus ini teman-teman bernapas dengan paru-paru. Nah, dia lain lagi nih di sini. Ini adalah si paru-paru nah berarti apa? berarti ya gampangnya si paus ini bukan ikan karena kalau misalnya dia ikan dia harus bernapasnya dengan insang gitu jadi tepat banget jawaban teman-teman semua jawabannya adalah yang domba sampai sini ada yang masih bingung kenapa jawabannya tuh yang d karena sebenarnya dia tuh pakai nafasnya pakai cara lain ya dan dia tuh di premis keduanya teman-teman dia ini nggak ada sangkut disangkut pautin sama premis pertamanya gitu, makanya dia ini nggak akan berada dalam satu lingkaran yang sama, makanya udah pasti banget jawaban yang tepatnya itu adalah yang D. Oke okay, aman ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke okay, kalau misalnya aman kita coba lanjut ke nomor sembilan. Nih ini agak lumayan rumit nih. Waktunya sama kita mulai dari sekarang sebenarnya nggak harus pakai lingkaran-lingkaran. Kalau mau pakai pohon akar juga bisa nih. Kalau misalnya di kayak gini. Betul, modal biologi. Kalau misalnya paus pakai insang, berarti paus itu merupakan ikan gitu. Jadi dari yang terluar ke yang terdalam. Oke, okay, waktunya habis masih sedikit yang jawab. Kenapa guys bingung ya? Ini emang agak bingung bingungkan. Ada yang mau coba jawab dulu. Di sini ada Widya yang udah jawab. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau coba jawab juga. Kita tambah satu menit lagi kali ya. Tambah satu menit lagi deh. Oke, okay, waktunya udah. Jalan satu menit lagi. Oke, okay, waktunya habis. Oke, okay, di sini ada dua jawaban, teman-teman. Ada yang jawab B atau E, Kak. ada yang E, ada yang C. Kira-kira jawabannya yang mana ya, teman-teman ya, terkait soal nomor 9 ini. Kita baca dulu. Semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum acara perdata juga mengambil hukum acara pidana, gitu ya. Jadi, yang ambil perdata udah pasti nih ngambil pidana. Tapi ini nggak sama ya teman-teman ya kayak sebelumnya. Kalau misalnya yang ngambil pidana itu belum tentu ngambil perdata. Jadi kita pakai pohon akar aja ya ini ya karena banyak ya. Nah pidana ini fokus awalnya. Nah di bawahnya tuh ada yang perdata. Jadi bacanya kayak gini ya. Yang ngambil perdata itu udah pasti ngambil pidana. Tapi yang ngambil pidana bisa lagi nih ada opsi-opsi lainnya gitu. Nah, terus di sini kita baca lagi semua mahasiswa FAUI yang mengambil mata kuliah arbitrase juga mengambil mata kuliah hukum acara pidana. Jadi di sini kita tambahin ya teman-teman ada arbitrase. Nah, terus kita baca lagi nih. Sebagian mahasiswa FAUI yang mengambil mata kuliah hukum acara perdata, nih di sini hukum acara perdata ya, itu dia juga mengambil mata kuliah arbitrase, jadi kita bikin pecahan lagi, teman-teman, dari perdata ini. Ada yang tidak mengambil, ada yang mengambil arbitrase, karena kan dibilangnya sebagian, ya. Nah, pohonnya kayak gini, teman-teman. Terus kita tinggal cocokin aja ke opsinya. Ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum acara pidana nih tetapi tidak mengambil mata kuliah hukum acara perdata dan arbitrase. Nah, ini belum tentu ya, teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita lihat pembagian di sini, itu yang ngambil pidana, entah ngambil perdata atau ngambil arbitrase. Jadi yang satu ini dia salah. Yang A-nya salah ya. Yang B, tidak ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum acara perdata tetapi mengambil mata kuliah hukum acara pidana. Ini juga salah, ya, teman-teman. Ya, dari kalimat pertama ini, karena yang ngambil perdata udah pasti ngambil pidana. Makanya, yang B ini juga salah. Yang C, sebagian mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum acara perdata dan arbitrase, jadi perdata dan arbitrase itu dia tidak mengambil mata kuliah hukum acara pidana. Benar apa salah? Salah, ya, teman-teman. Ya, karena kalau misalnya kita lihat di sini. Yang ngambil perdata dan arbitrase itu pasti banget ngambil si pidananya. Itu. Makanya yang C ini juga salah. Yang D, semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum acara perdata dan arbitrase tidak mengambil mata kuliah hukum acara pidana. Ini sama ya opsinya ya? Arbitrase tidak mengambil mata kuliah hukum acara pidana. Iya, ini sama opsinya ya. Jadi kayak yang... C gitu ya. Sama yang E eh, nih kita lihat. Sebagian mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum acara perdata juga mengambil mata kuliah arbitrase dan hukum acara pidana gitu. Eh iya benar-benar benar. Ini semua sama sebagian ya. Ini juga salah ya teman-teman yang D ini ya. Diceknya di kalimat 1 dan 2. 1 dan 2 dari paragraf ya. Nah, kalau yang E ini, dia ini sebenarnya merupakan jawabannya. Karena sebagian mahasiswa yang mengambil hukum acara perdata juga mengambil mata kuliah arbitrase dan hukum acara pidana. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi arbitrasenya tuh di sini. Aduh, Dilo ya penjelasannya ya. Jadi agak, agak ini nih. Pokoknya ini arbitrase yang di bawahnya perdata, teman-teman. Dia udah pasti ngambil yang pidana juga gitu makanya yang tepat itu adalah jawaban yang opsi E sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tapi opsi E itu bisa salah kalau kata sebagian diganti uh, semua ya kak kalau misalnya diganti semua berarti semua mahasiswa mengambil mata kuliah hukum acara perdata. Ini aja udah salah ya dari kalimat satunya. Jadi benar banget kalau misalnya itu dia diganti semua, yang E ini jadi salah. Betul sekali. Oke, sama-sama. Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Jadi kalau misalnya ketemu soal logika itu sebenarnya terserah teman-teman ya mau diolahnya tuh kayak gimana. Mau teman-teman bikin buat bulatan itu juga bisa, mau dibikin pohon-pohon juga bisa. Jadi sebenarnya senyamannya teman-teman aja ngejawabnya itu pakai format yang seperti apa gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, waktunya sama. Kita mulai dari sekarang. Satu setengah menit ya. Oke, waktunya habis. Di kolom chat pada jawab yang ada yang jawab bebek, ada yang jawab cacing, ada yang jawab D. Adik B C D ya, teman-teman ya. Kita lihat kira-kira jawabannya itu apa. Nadia seorang mahasiswa FKG UI. Nah, ini info aja nih si Nadia seorang mahasiswa FKG UI. Nah, terus di sini Nadia jika ya jadi kalau misalnya si Nadia ini gigi maka ia akan meraih gelar dokter gigi dalam lima tahun ya jadi kalau misalnya Nadia itu gigi itu dia bisa meraih gelar dokter gigi dalam lima tahun ini sebenarnya nggak perlu pakai lingkaran-lingkaran teman-teman karena ini lebih relatif mudah ya si kalimatnya ya semua mahasiswa FKGUI gigi semua mahasiswa FKGUI gigi Si Nadia, mahasiswa FKGUI bukan, iya. Nah, berarti kalau misalnya dia ini gigi, kita perlakuin aja premis yang selanjutnya nih yang diwarnain biru. Berarti Nadia akan meraih gelar dokter gigi dalam lima tahun gitu. Atau di sini semua mahasiswa FKGUI akan meraih gelar dokter gigi dalam lima tahun karena semuanya itu gigi gitu. Makanya jawaban yang tepat itu yang mana? Eh, kok jawaban yang tepat yang B? Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kenapa yang C, teman-teman? Karena di sini kita lihat nih fokusnya ke dalam premis yang ini. Yang jadi fokus kita adalah si Nadia-nya. Gitu. Sampai sini, teman-teman ada yang masih bingung nggak terkait nomor 10 ini? Gitu. Kenapa jawabannya enggak yang B gitu ya? Karena sebenarnya ya ini semua mahasiswa FKGWI gitu ya. Di sini ada yang lebih khusus lagi nih. Nah, ada yang lebih khusus lagi yaitu si Nadia, teman-teman. Jadi kita pakai jawaban yang lebih khusus itu untuk jadi jawabannya. Aman sampai sini terkait nomor 10? Oke, okay, aman ya teman-teman ya. Oke, okay, kalau misalnya aman, kita coba lanjutkan nomor 11. Sudah mulai hitung-hitungan. Kita mulai dari sekarang waktunya. Oke, okay. ada yang mau coba jawab lagi? Kira-kira jawabannya tuh yang mana? Ini emang agak itu hitung hitungan ya, teman-teman ya. Agak PR nih, ngitung. Oke, okay di kolom chat udah banyak yang jawab pada jawab yang A kalau enggak yang E yang mana nih yang E nih di opsinya enggak ada yang E nih oke kita coba lihat ya teman-teman ya kira-kira jawabannya itu yang mana sama seperti sebelumnya ya, kalau misalnya ketemu soal kayak gini, teman-teman boleh cari bilangan pembagi yang bisa dibagi ke seluruh opsinya. Nah, kalau di soal kali ini, itu yang atas nanti kita bagi 7, yang bawah kita bagi 9, yang persenan itu kita bagi sama 2,5. 3,5 bagi 7 itu 5, ini 9 kali 6. Terus 5,6 bagi 7 itu 8, ini 9 juga, ini 1. Terus ini 2,7 bagi 7, eh 2,7, 2,1 bagi 7 itu 3, 3,6 bagi 9 itu 4, dikali 2. Sama yang terakhir ini. 49 bagi 7 itu 7, 72 bagi 9 itu 8, kita kali sama 4. Nah, udah dia tinggal kita hitung. Ini kan jadinya 30 per 9 ya. Sama dengan 3,3 lah. 3,3. Terus ini 8 bagi 9 tuh kayak 0,8 sekian. 36 bagi 4 itu dia 1,5 ya. Terus kalau misalnya 28 bagi 8 itu 3,5. Nah, di sini kita ditanya yang kedua tertinggi, teman-teman. Jadi, yang tertinggi pertama itu yang ini. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Karena ditanyanya yang kedua tertinggi, berarti untuk soal kali ini jawaban yang tepat adalah yang ayam. Sampai sini teman-teman aman cara ngitungnya terkait nomor 11 ini. Oke, okay, aman ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 12. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, okay. waktunya habis di kolom chat itu semuanya jawab yang apa nih? Bentar. jawab yang ada yang jawab bebek, ada yang jawab cacing, ada yang jawab e, tapi mayoritas pada jawab yang e. Kita coba lihat ya, teman-teman. Ya, biar gampang, kita tulis dulu nih alfabetnya: A, B, C, sampai Z. F. G H I J K L M -N, N O P Q R S T -R U V W X Y Z. Terus kita tulisin satu dua tiganya ya sampai ke dua puluh enam. dua lima nah terus tinggal kita cekin aja teman teman di sini a itu berapa a itu satu c itu berapa c itu tiga g itu berapa g itu tujuh m itu berapa m itu di sini tiga belas udah deh tinggal kita lihat aja polanya kira kira seperti apa dari satu ke tiga ini plus dua dari 3 ke 4, ini plus 4. Dari 7 ke 13, ini plus 6. Nah, jadi ditambah 2 semua nih, teman-teman. Berarti selanjutnya akan ditambah 8. 13, kita tambah 8, sama dengan 21. 21 itu abjadnya apa? Abjadnya itu U. Makanya untuk nomor 12 ini, jawaban yang tepat adalah yang E, yang U. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung terkait nomor 12 ini? Oke, okay, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Oke, okay, kalau aman kita coba lanjut ke nomor 13. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, okay, waktunya habis. Ada yang udah ketemu polanya tuh kayak gimana? Kira-kira nomor 13 ini. Tambah satu menit lagi kali ya, teman-teman ya. Ya, kita mulai dari sekarang. Satu menit tambahan. Oke, okay. di kolom chat udah banyak yang jawab dan jawabannya tuh sama semua. Yang E, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira cara dapetin yang E-nya itu kayak gimana sih? Nah, kita berarti pecahin pola yang ini ya. Gimana caranya kita dapetin si 63 ini atau yang ada di lingkaran tengahnya. Nah, setelah dicoba-coba nih teman-teman, sebenarnya kita dapat nih polanya. Polanya kayak gimana? Polanya tuh kayak gini, si 53-nya kita tambahin dulu nih, sama 1. Nah, di sini ditambah, terus nanti kita bagi, nanti setelah bagi kita kali, hasilnya tuh yang tengah. Kita coba ya, teman-teman ya. 53 ditambah 1 itu nilainya adalah 54. 54 kita bagi 6, itu hasilnya adalah 9 si 9 kita kali 7 hasilnya adalah 63. Jadi kita perlakukan juga ya teman-teman ya ke diagram yang ada di sebelahnya. Ini kita bagi, ini kita kali. Berarti 11 tambah 10 itu 21. 21 bagi 3 itu dia hasilnya adalah 7. 7 kita kali sama 7 sama dengan 24 eh sembilan, gitu. Jadi jawabannya tepat banget pilihan yang eh sampai sini ada yang mau tanya dulu tentang soal nomor 13 ini? Emang sih teman-teman kalau misalnya soal kayak gini tuh wajib banget kita coba-coba terus-terusan sih supaya nanti lebih gampang lagi untuk tahu nih kira-kira suatu soal ini dipakaiin pola yang mana gitu. Aman sampai sini nomor 13? Oke, okay, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Ini perlu banyak latihan aja kok, lama-lama nanti kebiasa sama polanya. Oke, okay, ini nomor empat. Hmm, nah, nomor empat belas kayak gini soalnya dua menit deh ya waktunya ya. Dua menit kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis. Ada dari teman-teman yang mau coba jawab nomor 14 ini gimana? Oke, bingung ya? Oke, ada yang bilang bingung. Nah, sebenarnya kita coba lihat ya, teman-teman ya. Coba kita bahas nih. Si nomor 14 ini gimana? Angka pertama angka 0. Jadi bisa kita tulis A tidak sama dengan 0, ya kan teman-teman? Terus yang kedua, nilai angka pertama adalah dua angka terakhir. Di sini kan teman-teman dapat ada 6 digit nih. Jadi kita tulis ya di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita namain aja nih, A, B, C, D, E, F tadi yang A, A tidak sama dengan 0, ya teman-teman ya. Terus yang pernyataan kedua, nilai angka pertama adalah dua angka terakhir. Jadi kan kalau misalnya kita tulis A, eh bentar, kenapa dia ke undo? Berarti A itu sama dengan 2F, ya kan? Nilai angka pertama adalah dua angka terakhir. Terus yang terakhir, jika angka kedua dan ketiga dipertukarkan tidak akan mengubah nilai bilangan. Jadi bisa kita tulis B itu sama dengan C. Nah, jadi kan di sini ada beberapa ya teman-teman ya yang sama. Makanya kita tuh sebenarnya cuman perlu cari 4 digit. Hmm, cuma perlu cari 4 digit. Kenapa cuman cari 4 digit? Karena ada yang sama. Nah, makanya yang perlu kita cari itu adalah B, D, E, F. Nah, tapi bukan di sini, bukan ditanya angkanya tuh berapa ya, tapi kemungkinan yang terjadi. Nah, kita cek ya teman-teman. B, B itu nggak ada ketentuannya sebenarnya ya. Dia mau berapa ya sama si C. Jadi ya udah terserah aja. Berarti dia bisa mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kemungkinan yang ada itu adalah 10. Sama nih teman-teman kayak -teman, yang D. D juga nggak ada ketentuan di soal. Jadi dia juga bisa sama nih nilainya kayak yang D. Eh yang B. Jadi bisa 10 juga. Terus yang E. Nah yang E ini teman-teman dia ini juga sama ya. Nggak ada ketentuan jadi dia bisa semua angka yaitu total dengan 10 angka juga. Nah, yang punya ketentuan sebenarnya yang F. Karena yang F ini harus duanya. 2, 2 F itu sama dengan A, dan A ini nggak mungkin 10 ya, teman-teman. ya Nggak mungkin dong, di sini 10. Itu mah udah masuk ke dua digit, ya kan, teman-teman. Jadi maksimal banget di A ini 9. Kemungkinannya itu kalau misalnya F itu 1, berarti kalau misalnya A itu 2. 2 ini 4, 6, 8. Nah, sampai di 4 aja. Jadi, dia tuh cuma punya kemungkinan angkanya tuh 1, 2, 3, 4. Jadi, ada 4 digit gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, tinggal diapain, teman-teman? Tinggal kita kali aja. 10 kali 10 kali 10 kali 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 4.000. Makanya jawaban nomor 14 ini yang tepat adalah 4.000. Yang domba gitu aman sampai sini, iya, iya, betul. Jadi, emang dia nih bisa ada pengulangan, ya, teman-teman, ya, karena nggak ada di syaratnya, betul banget. Oke okay, aman- aman oke okay, aman ya teman-teman ya sampai sini ya nanti kalau ketemu soal kayak gini lagi jangan bingung lagi Oke okay, kita masuk ke nomor 15 nah desa panda nih kita mulai waktunya satu setengah menit ya kita mulai dari sekarang Eh, tapi bentar, bentar. Aku pause dulu. Kita ulang yang F boleh banget. Ada yang tanya. Di sini ketentuannya itu kan A sama dengan 2F. Nah, A sama dengan 2F, teman-teman. Nah, jadi di sini kita lihat kalau misalnya F ini, kalau misalnya kita kaliin 2, teman-teman, itu nggak boleh nilainya tuh 2 digit. Harus 1 digit. Makanya maksimal banget itu 9 di sini. gitu Nah, 9 dinilai A-nya ya. Jadi yang bisa dikaliin 2 dan hasilnya itu maksimal banget 9, itu cuma 4 angka ini ya. Kalau 1 dikali 2, itu 2. 2 dikali 2, itu 4. 3 dikali 2, itu 6. 4 dikali 2, itu 8. Nah, mentok di sini teman-teman sebenarnya gitu. Kalau misalnya udah 5 kali 2, itu kan udah 10 ya nilainya ya. Itu nggak bisa. Makanya untuk F ini, cuman bisa 4 digit aja. Ini berdasarkan syarat yang kedua gitu. Nah, terus tadi ada yang tanya lagi. Kamu pasti kurang paham kenapa di stop di angka 9. Yang mana nih? Yang BDE kah? Kalau BDE sebenarnya ya stop di angka 9 karena kalau misalnya 10 itu udah di dua digit gitu. Jadi cuman bisa satu digit kan teman-teman. Jadi dari angka 0 sampai angka 9. Kalau tadi yang F kenapa stopnya di angka 9? Karena itu sebenarnya kalian, perkalian dari yang ini, teman-teman. Satu, kita kali dua, dua kali dua, tiga kali dua, empat kali dua, yang hasilnya tuh nggak boleh dua digit. Itu mentoknya cuma di angka empat aja, gitu. Uh, uh, jadi A-nya tuh maksimal cuma empat doang. Tapi karena dia ini sama, teman-teman, nggak perlu kita tulis lagi. Jadi langsung kita kalin aja dari kata yang udah dicakup, gitu. Mm -mm, digitnya satu teman-teman kan di sini kan dibilang enam digit ya. Jadi satu kolom ini isinya tuh satu digit, ini satu digit, satu digit, satu digit, satu digit, satu digit, satu digit gitu. Jadi tiap garisnya itu diisi oleh satu angka saja gitu. Aman sampai sini? Oke, okay, aman ya teman-teman ya. Atau A, boleh boleh? Eh, itu hanya berarti cuma empat angka doang hmm, kak? Hanya tuh sama sama kayak f-nya gitu karena sama dia ini jadi nggak usah kita hitung lagi di kemungkinan gitu oke di sini ada yang tanya nih nolnya kenapa nggak masuk kak di f karena kalau misalnya nol dikali dua itu hasilnya berapa teman-teman nol sedangkan syarat di sini a itu nggak boleh sama dengan nol makanya nolnya tuh nggak dimasukin Aman sampai sini? Oke, okay. aman ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, boleh banget. Oke, okay. kita coba lanjut ke nomor 15 ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh banget. Waktunya satu setengah menit, kita mulai dari sekarang. Oke, okay, waktunya habis di kolom chat ada yang jawab A, ada yang jawab C. Oke, okay, kita lihat kira-kira jawabannya itu yang mana? Di soal yang dicari adalah kata bumi. Bumi itu kalau misalnya di sini ini bumi nih. Terus kita lihat nih antara kata satu sama kata dua yang mana yang sama? Yang sama tuh adanya di sini teman-teman. Full visi, visi. Jadi kita bisa tulis ya teman-teman ya bumi itu. Visi. Terus dipijak sekarang. Dipijak adanya di mana? Di sini. Dipijak satu lagi. Nggak ada. Tapi yang sama itu adalah si karpet nih, teman-teman, sebenarnya. Karpet itu apa? Karpet itu Wotuna. Berarti karena karpet itu Wotuna, berarti dipijak itu apa? Dipijak itu adalah ray Putra. Jadi di sini ray Putra. Putra. Nah, terus lanjutnya apa lagi? Langit langit, langit tuh adanya di sini, langit nih, yang sama apa? yang sama destuno, berarti di sini kita tulis dest ton tono tono ya, destono. Terus yang terakhir dijunjung, nah dijunjung ini nggak ada ya kan di bagian sini, jadi kita lihat aja kalimat baru atau kata baru yang ada di opsi itu yang mana? yang ini finrutos nih semuanya, berarti bisa kita simpulin sebenarnya si dijunjung itu adalah Austin Rutos. Terus tinggal kita cari aja di itunya ya, di opsinya kira-kira mana yang tepat. Yang tepat adalah opsi yang A. Makanya nomor 15 ini jawabannya adalah yang A. Sampai sini ada yang mau teman-teman tanyain dulu tentang nomor 15. Oke, soalnya udah habis ya teman-teman ya. Keseluruhan materi hari ini ada yang mau ditanyain dulu. Yang penting review ya teman-teman ya. Nanti besok kita ketemu lagi di PU. Kita akan bahas lagi soal-soal yang beda ya teman-teman ya dari pertemuan hari ini. Jadi makin banyak lagi nanti soal-soal yang teman-teman bahas besok ya. Itu kalau misalnya mau dikerjain dulu boleh adanya di drive. Yang seperti biasa ya itu ada kognitif 2 yang akan kita bahas besok. Oke, okay. gak ada ya teman-teman ya yang mau ditanyain dulu ya. Oke deh, kalau bisa lega ada yang mau ditanyain, nanti seperti biasa, ini filenya aku kirim di grup Alpha ya, teman-teman ya, biar nanti teman-teman bisa akses. Nanti kalau misalnya recordannya seperti biasa aja ya, nanti teman-teman bisa cek setelah kelas ini. Oke deh, thank you banget buat teman-teman yang udah join kelas hari ini. Pokoknya semangat terus buat kalian semua. Jangan lupa review dan latihan soal yang sebanyak-banyaknya ya kalau PU dan jangan lupa latihan dipakein timer ya, teman-teman biar terbiasa jawab soal dengan cepat. Oke deh, teman-teman, thank you banget yang udah join kelas hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Dadah semuanya.